Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama saya Zuki Muhammad. Okay. Kenapa kau pergi sana? Itulah Andin, kau kena fikir sendiri. Sekarang ni, saya tadi semalam sebelum tidur. Tiga masa. Masa yang tepat. Ha? Sebelum tidur saya ada tengok IG motor lah. Kita tengok motor. Lepas tu ada satu motor ni kan. Saya macam minat gila lah. Pat, dua tiang ke? Pat, macam gaban ke sampai boleh berhenti ke? Kita tak tahu, buat bulat ke, tak tahu. Sekejap saya tunjuk lah. Nampak? Tak nampak? Turun kau. C70. Ha, motor Honda C70. Ha, motor ni zaman-zaman saya kecil lah. Aduan. Motor C70. Ini motor zaman bapak aku pergi kerja dulu. Ni eh? Ha, aku curi-curi bawa. Ha, tapi motor dah tak nampak sekarang. Kalau ada aku jual kat Zuki 15 juta. Dah tak ada. Dah tak ada, pandai-pandai dia cari lah. 15 juta baik beli Lamborghini. Lamborghini? Ha. Eh, Lamborghini duduk sebelah dia tu. Ha, pergi kat dekat Bukit Bintang, dia cari C70, dia parking sebelah. Dia tak nak parking sebelah motor apa, superbike. Tak nak dia. Pasal orang tak pandang motor kereta dia nanti. Kereta motor C70, orang pandang kereta dia. Ya, betul. Betul ke? Bijak kan? Benda ni. Fakta. Fakta atau pautah. Lebih kurang. Jadi sekarang ni, saya dah cari satu seller. Saya nak beli motor tu. Saya nak beli motor C70 lah. Kau berapa kau beli? Ini kau pergi curi atau beli? Tak, ini baru pukul 10.41. Saya pergi rumah dia terus. Kau yang pecah rumah dia, kesian dia. Tak, ketuk lah. Assalamualaikum, kami datang nak motor. Okey, beli tak apa. Ha. Ha, jangan curi. Kau curi atas sini tak apa. Kita kena syak. Okay, sekarang ni saya nak pergi lah. Motor lah. Okay, tapi, ambil. Jangan beritahu lah. Okey, kalau kau tengok ni, ini adalah motor saya, MVX. Yamaha MVX. Banyak kita dah tukar kan. Carbon. Ini kita memang parking dekat sini je, dekat kedai. Sebenarnya saya berada dekat kedai saya. Jadi motor ni kita nak buat lagi kau-kau. Tapi sebelum tu saya nak beli motor 70 kan. Jadi kita pergi beli motor 70. Let's go. So motor ni akan jadi kawan. Tapi motor 70 tu aku nak beli atau aku nak buat. Aku nak restore dia bagi kau-kau piang. Belaju teruk. Belaju teruk. Ya, Mak Jelatin. Sekarang ni aku nak pergi beli C70. Ada orang jual. Aku C70 tu, aku nak beli, aku nak make up, aku nak restore kau-kau. Dah kecil lah, buat cara pek lah. Wow, nak mawili. Kita walk, pergi masjid. Allah Akbar. Semayang. Jom, let's go. Baik guys, kita dah sampai dekat tempat ni. Tempat kita nak ambil motor ni. Jom kita tengok motor dia. Tak sabar. Tapi jangan bagi tahu bini aku. Assalamualaikum. Sihat apa? Nama apa? Fidaus. Ini saya Zuki. Ada dalam rancangan. Oh ni, 2 biji. Ni guys, motor dia. Banyak lah 70 sini, Mak. Abang pun pakai. Jadi saya nak beli motor 70 ni, saya nak restore. Restore bagi cun-cun kan. Tak tahu lah. Tengok lah. Tengok pada audien lah. Audien minta upgrade, kita upgrade lah. So, Arif dia kata dia nak angkat satu. So, saya angkat satu. So, Arif, kau nak yang mana? 365. Kau nak 365? Nombor dia pilih ni. Aduh, rugi tak tengok apa. Sebab tadi saya tengok ni. Okey, yang ni ada cover rantai yang tak? Dia nak buat standard kan? Semua asal lah. Dia dalam motor ni 80% barang ori lah. Esta bagi kemas nanti ya. Boleh? Mantap guys, hidup. Cacu kan? Cacu bunyi dia. Jadi apa? 3 gear. Enjin TikTok. 2 kali je. Serak. Betul. Ha? Sekali. Sekali. Jadi 2 kali. Tak berapa nak buat ni sebab ni apa? Lama pergi. Kenapa nak jual bang? Abang jual beli motor. Oh, abang restore sikit-sikit. Repair betul-betul sikit-sikit kalau abang jual balik. Oh, saya ingatkan memang abang punya ayah punya ke. Saya tak tahu abang duduk kat sini. Itu dia sebab. Kita tengok motor abang ni. Ni motor abang ni guys. Ini dah kacau ni. G4 lah. Ni G4 lah. Ni G5 lah. Dah pakai 4 F5 tak?
Oh, rapat dada lah, cantik. Uyuh. Meter dah, digital. Sebab saya dulu masa sekolah, motor ni yang panas ni. Motor-motor ni yang panas, mak-mak repek, oh, wili-wili kan. Geram tengok kan. Harib dah chop ni, guys. Dia dah chop. 365 punya nombor plate. Oh, mantap lah plate lah. Kalau ganjil apa, ganjil lah semua. Sekali lah, kita tutup mata. Yang ni tak ada kabar rantai. Tak lawa lah. Yang tak ada kabar rantai. Yang lawa lah. Yang lawa. Saat tadi aku tengok yang ni, okey, ni ada kabar rantai ni. Baik ni. Okey lah, jadi lah, bang. Oh my God! Wow! Ini ada nombor plate ni, Rek. Atas. Betul lah, tak boleh. Malam lah raya beli motor. Cepat motor raya. Motor raya. Motor raya. Yalah. Kita tengok lah siapa boleh. Power nanti. Tengok nombor pun dah menang lah. Malah nak cakap lah. Sombong amat. Entah. Jadi sekarang settle motor ni jadi milik saya, motor ni jadi milik Arek. Okey Arek, motor Arek dia pakai Vario. So Vario dia apa ni boleh simpan lah. Kita try test drive dulu ah. Ini dah confirm ni. Ha, dia dah pilih yang tu. Aku punya lah ni. Okay, kita cuba kejar okay, eh. Okay, mantap, mantap. Oh, aku lupa tiga gear. Oh, jalan tu tekan tengok. Oh, tiga gear. Motor mantap. Balik ni tengok Shopee ya. Kita abaran tak ori, tak apa. Asal motor cantik. Kita abaran tak ori, tak apa. Asal motor cantik. Motor kan bagi siapa-siapa yang budak-budak baru nak up. Inilah motor bapak-bapak korang tu nak dapatkan mak-mak korang. Motor ni banyak berjasa. Nanti kita beli balik motor ni. Okey bang, terima kasih banyak bang, saya beli ya. Baik, insya-Allah. Terima kasih. Hey guys, motor ni gear 3 je. Hari kita tak nak laju sangat. Wait a minute. Oh, call an ambulance. Call an ambulance. Ya, kita dah sampai kat kedai. So inilah dia motor C70 yang kita ambil 2 biji. Ni Arik punya, ni saya punya. Saya punya kepuk dia cantik sikit kan. Arik punya dah lama, tapi dia kepuk original, pasti original. Jadi apa yang saya nak buat dengan motor ni? Saya nak buat dia piang lah. Kita nak buat motor ni jadi motor piang lah. Kita nak bikin kau-kau motor piang selalu orang kata motor rembat. Motor piang ni dia motor panas, motor rembat. Masa zaman aku motor piang ni, motor ni memang buat memang JPJ tengok yang angkut terus. Dia handle getpak, kita nak handle getpak. Takkan nak handle getpak. Okay, 70 ni kita nak restore, kasih cun-cun. Tapi guys, untuk color saya, color Arif, motor Arif ni aku tak tahu dia nak color apa. Tapi untuk yang saya punya ni, guys, aku perlukan komen daripada korang. Color apa yang sesuai untuk saya buat dekat motor ni? Boleh tak korang komen color apa yang sesuai untuk saya colorkan motor ni? Korang ada idea color apa yang saya boleh buat? Boleh tinggalkan komen korang. Jadi kita akan ambil idea daripada korang. Jadi guys, jangan lupa like and share and subscribe. Dan jangan lupa tonton macam mana saya nak bikin motor ni. Jauh perjalanan lagi, insyaAllah. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye. Tapi guys, jangan bagi tahu bini aku beli. Cakap ada orang bagi, okey? Mantap. Assalamualaikum.